بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Adam asalnya di sorga dengan Siti Hawa, lalu melakukan kesalahan dan turun ke dunia. Dari segala indah, segala ada menjadi segala susah dalam suasana yang tidak indah. Dari dekat dengan istri menjadi jauh. Dari begitu mulia menjadi rendah di dunia ini. Tapi Nabi Adam diilhami doa oleh Allah untuk mengembalikan semua itu. Inilah doa tobat Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah Tuhan kami, kami ngaku kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti jadi manusia merugi. Nabi Adam bertobat, dan kunci utama tobat adalah berani mengakui kesalahannya. Tidak menyalahkan iblis yang menipunya, tidak menyalahkan pasangan hidup yang tidak melarangnya, tapi Adam mengakui kezaliman. Dan Nabi Adam mengakui pula bahwa hidup tanpa ampunan Allah, hidup tanpa curahan rahmat Allah pasti rugi. Hanya dengan ampunan Allah dan rahmat Allah kita akan beruntung. Oleh karena itu mengakui kesalahan diri, menghiba ampunan, dan menghiba curahan rahmat, itulah yang akan menjadi jalan pembuka semua kemudahan. Allah menggantikan kehinaan dengan kemuliaan, segala yang susah dengan kelapangan, karena semua jalan keselamatan hanya datang dari Allah. Dan Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertaubat dan hamba-hamba yang dilimpahi rahmat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.